Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyervis untuk di Samsung J6. Nah, seperti ini. Ada tipenya ya di belakangnya, SM J600G/DS. Nah, kalau teman-teman browsing itu ketemulah Samsung Galaxy J6 2018 ya. Jadi ada 2018 karena ada J600H atau G ya, itu yang beda ya, agak besar. Nah, kasusnya seperti ini teman-teman. Ini ganti LCD, kita akan pasang, kita cek terlebih dahulu karena untuk Samsung di J6 ini untuk pembongkaran di depan ya dari LCD baru bisa buka mesin. Jadi teman-teman yang ingin ganti konektor atau lain-lain itu buka dari LCD-nya. Harus hati-hati teman-teman. Nah, kasusnya di sini karena LCD-nya hancur dan orangnya ganti, kita akan melakukan tes. Jadi kondisi HP-nya tidak hidup ya atau mati. Lalu kita colokkan ke pengecasan. Apakah ada tanda-tanda kehidupan? Kita mainkan, ini agak goyang kayaknya. Nah, timbul seperti ini teman-teman. Nah, ini setelah lama nunggu pun tetap kayak gini ya, friend. Jadi tidak ada indikasi proses penambahan di pengecasan ya, di baterainya, jadi seperti itu. Nah, ini kita coba hidupkan ya, tidak ada karena baterainya ini lowbat ya. Langsung kita bongkar, kita lepaskan untuk LCD-nya terlebih dahulu. Dan ini agak masuk ke dalam ya soketnya atau konektor LCD-nya, jadi kita cungkil menggunakan tool, kalau kuku ada boleh teman-teman. Pelan-pelan seperti ini untuk LCD-nya kita amankan terlebih dahulu. Kita akan bongkar untuk di mesin, kita lepaskan bautnya. Ini bautnya sangat banyak teman-teman. Nah, bautnya setelah terlepas kita cungkil seperti ini. Ini perlu pelan-pelan dari sisi ke sisi, jadi jangan satu sisi aja yang dicungkil ya teman. Nah, seperti ini untuk pembukaan di Samsung J6. Kita bongkar bautnya, kita buka. Ini teman-teman yang perlu diperhatikan, bautnya jangan sampai ada yang tersisa ya. Nah, ini tadi saya tinggal agak susah, rupanya ada baut satu yang tertinggal, ini nggak nampak. Kalau belum pernah di servis itu bautnya tertutup dengan lem slot. Nah, ini kita cungkil teman-teman sampai bunyi tek. Tapi untuk menusuknya hati-hati, jangan di bagian mesin ya, karena ada komponen seperti kapasitor kecil-kecil atau antena berbahaya. Jadi kita cungkil di baterai yang itu sebelah kanan ya, dari samping. Nah, ini sudah terbuka teman-teman, dan ini ada logo label. Nah, lanjut aja kita buka untuk di bagian baterainya, dan kita ambil LCD dan kita pasang. Nah, kok dipasang banget, lihat aja teman-teman. Ini seperti ini, kita akan mengetes dan memancing untuk di bagian baterai supaya dia mengisi ya teman-teman. Untuk saat dicas kita pasangkan untuk di soketnya, lalu kita letakkan saja. Kita kondisinya baterai terlepas ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu selepas kita colokkan. Dia tanpa baterai terpasang akan timbul logo seperti yang kasusnya ya. Lalu kita pasangkan
soket baterainya. Kita tunggu teman-teman, ini kita pancing terlebih dahulu. Soketnya kita pasangkan, kita tunggu berapa saat, sebentar, sabar teman-teman. Ini kalau misalnya belum mau ada indikasi pengecasan, kita buka lagi di soketnya lalu kita pasang lagi tanpa mencabut di konektor casnya. Sebentar, ini kita tunggu, kayaknya tidak ada perkembangan. Kita cabut kembali untuk di soket baterainya. Nah, kita pasang kembali. Nah, untuk konektor casnya biarkan saja teman. Nah, timbul seperti ini, mantap jiwa. Timbul 0%, ini sedang melakukan pengisian baterainya. Nah, jadi seperti itu teman. Jika dipancing ya supaya masuk. Misal teman-teman tidak mau mancing kayak gini, langsung tembak korsifer juga bisa. Tapi kayak gini juga bermanfaat ya teman-teman. Jadi nggak, misalnya ada yang teman-teman pemula tidak ada korsifer ya bisa menggunakan seperti ini. Tapi tidak semua sama ya, karena setiap kasus berbeda-beda teman-teman. Oke, ini kita tunggu sampai penuh atau sampai berapa persen baru kita hidupkan. Kita biarkan terlebih dahulu. Nah, ini guys, untuk yang di samping kirinya sudah hidup. Nah, kondisinya seperti ini, sudah 8% ya. Sebelumnya saya hidupin itu enggak ke syuting. Dan kita akan lakukan pengecasan sampai dia full. Dan di sini kita tunggu Sandi ya. Jadi usernya itu lupa Sandi, jadi kita akan tunggu Sandinya dan baru kita pasang LCD-nya. Nah, untuk tutorial kali ini saya kira cukup sampai di sini teman-teman. Untuk cara mengatasi di Samsung ya. Untuk Samsung seperti itu teman-teman. Rata-rata seperti itu di semua tipe ya. Yang baterai tanam teman-teman. Kalau yang baterai yang enggak tanam ya tinggal dicabut pasang. Jarang sih yang mengalami kendala seperti itu. Nah, untuk yang baterai tanam sudah seperti ini. Atasinya seperti ini. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.